السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي نزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد لله القائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ومن دعا بدعوته والتزم بطريقته وجعل الأكيدة الإسلامية أساسا لفكرته والأحكام الشرعية مقياسا لأعماله. Pemirsa Sultan channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Karena saat sekarang ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengisi bulan Ramadan kita ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah yang menjadi hakikat tentang apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari saum kita, agar kita menjadi orang yang bertakwa. في من الله سبحانه وتعالى دل القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهي أران برئمان دي وجبكا تسكاليا ملك سنا كنسوم كاليا لعلكم تتقون Agar kalian menjadi orang yang bertakwa, jadi takwa inilah yang menjadi ukuran keberhasilan dari saum kita. Artinya, apa saum kita bisa disebut berhasil kalau kita kemudian berhasil untuk menjalankan semaksimal kita, seoptimal kita, seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi secara totalitas larangan larangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sesungguhnya ukuran ketakwaan kita itu bukan sekedar bahwa kita bisa melaksanakan saum pada bulan Ramadan ini saja atau bisa melaksanakan salat tarawih di malam-malam hari pada bulan Ramadan ini saja. Atau sebatas membaca Al-Quran, tapi yang lebih dari itu adalah bagaimana dalam kehidupan kita ini, secara totalitas kita tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk kepada seluruh syariah Islam. Itulah ketakwaan yang totalitas. Kita bukan hanya takwa ketika di bulan Ramadan, tapi kita juga bertakwa pada bulan-bulan yang lain. Kita bukan hanya bertakwa ketika kita menunaikan ibadah haji, tapi kita juga bertakwa di luar ibadah haji. Kita bukan hanya bertakwa ketika kita di masjid, tapi kita juga bertakwa ketika kita di pasar, ketika kita di kantor, ketika kita di sekolah, karena ketakwaan inilah. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yaitu ketakwaan yang totalitas. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kita bisa mengisi hari-hari kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada satu hal, satu hal yang masih. Memilukan kita, satu hal yang masih membuat kita sedih saat kita melaksanakan bulan Ramadan ini. Masih banyak saudara-saudara kita yang dizolimi, yang ditindas di berbagai kawasan dunia. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam ketakutan. Hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kelaparan di berbagai penjuru dunia. Lihatlah bagaimana saudara-saudara kita di Palestina hingga saat ini terus-menerus diserang oleh penjajah Yahudi. Hampir tiap hari kita mendengar berita kematian dari saudara-saudara kita yang dibunuh oleh penjajah Yahudi. Rumah-rumah mereka digusur, kemudian dibangun pemukiman-pemukiman Yahudi yang mewah dengan fasilitas yang lengkap. Sebelumnya, kalau kita lihat bagaimana saudara kita di Palestina, dibombardir Gaza, dibombardir dengan persenjataan-persenjataan canggih penjajah Yahudi membuat banyak kaum muslimin yang terbunuh di sana. Hal yang sama juga terjadi di Suria. Hingga saat sekarang ini lebih dari 350 ribu orang saudara kita yang terbunuh di sana karena kekejaman Bashar Assad yang didukung oleh Amerika Serikat, yang didukung oleh Rusia, di mana Amerika Serikat dan Rusia juga menggunakan penguasa-penguasa boneka mereka di regional sekitar Suriah untuk kemudian membendung kebangkitan umat Islam di Suriah yang menginginkan penegakan syariah Islam, jutaan orang hidup di kem-kem pengungsi yang sangat menyedihkan, apalagi ketika musim dingin kemarin musim salju kemarin ada yang terbunuh ada yang meninggal karena kedinginan sebagian mengungsi ke mereka mengungsi ke daerah-daerah Eropa di mana di sana juga mereka mengalami kondisi yang menyedihkan hingga saat sekarang ini juga Irak mengalami hal yang sama sejak pendudukan Penjajah Amerika di Irak yang atas dasar kebohongan mereka menduduki Irak atas nama perang melawan terorisme, atas nama perang terhadap senjata pemusnah massal yang ternyata tidak ada di Irak. Tidak lain perang itu adalah perang demi minyak, tidak lain perang itu adalah perang demi kerakusan. Mereka terhadap kekayaan kaum Muslimin. Lihatlah, ratusan ribu kaum Muslimin terbunuh di Irak setelah pendudukan Amerika. Sampai sekarang, masalah ini belum selesai, meskipun Amerika membentuk pemerintahan lewat pemilu, tapi itu adalah pemerintahan boneka Amerika yang justru menumbuh suburkan konflik sektarian di sana. Hal yang sama juga dialami oleh saudara-saudara kita di Afghanistan, Pakistan. Hal yang sama juga dialami oleh saudara-saudara kita Muslim Rohingya di Arakan Birma. Mereka diusir dari tanah mereka sendiri, tanah Arakan, yang lebih dahulu ada sebelum adanya negara Birma yang disebut dengan negara Birma modern atau Myanmar. Kaum muslimin sudah hidup di daerah arakan tersebut. Tapi kemudian mereka diusir. Mereka dibunuh. Sebagian kemudian harus keluar menjadi pengungsi di Bangladesh tapi di Bangladesh juga, mereka tidak mendapatkan pelayanan atau perlindungan yang layak, sebagaimana seorang Muslim harus melindungi saudaranya. Mereka ditempatkan di pulau yang sangat rawan banjir, sangat rawan terkena bencana. Belum lagi banyak di antara pengungsi-pengungsi ini yang tewas atau terbunuh karena terapung-apung di tengah lautan. Saudara kita Muslim Rohingya bagaikan manusia tanpa negara atau stateless, bagaikan manusia tanpa nama. Hal yang sama juga dialami oleh saudara-saudara kita di Cina, khususnya di Turkistan Timur, yang oleh Cina disebut Xinjiang. Xinjiang itu maknanya itu adalah wilayah baru atau daerah baru. Dari segi nama saja ini sudah menunjukkan bahwa sesungguhnya Turkistan Timur ini adalah wilayah caplokan dari Cina. Karena wilayah ini sebenarnya adalah wilayah kaum muslimin. Di mana kaum muslimin dahulu hidup aman, tentram di sana yang disebut dengan Turkistan Timur menjalankan ibadah mereka dengan tenang dan damai. Menjalankan syariah Islam di sana ketika Turkistan Timur ini masih di bawah naungan khilafah Islam. Tapi kemudian dicaplok oleh Cina. Apa yang kemudian dilakukan oleh Cina membunuh kaum muslimin di sana. Tidak hanya itu mereka berupaya untuk menghilangkan akidah umat Islam di sana. Dengan melakukan membentuk kem-kem Politik umat Islam dikumpulkan di sana, dicuci otaknya dengan doktrin-doktrin komunisme, dijauhkan mereka dari ajaran Islam, dihalang-halangi mereka untuk beribadah di bulan Ramadan ini, dibiasakan mereka dipaksa mereka untuk minum khamar, bahkan Cina atas nama. Persahabatan kemudian mengirimkan orang-orang mereka di rumah-rumah pribadi umat Islam di sana untuk mengawasi dan mengontrol umat Islam di rumah-rumah pribadi mereka sendiri. Inilah yang dialami oleh saudara-saudara kita di Turkistan Timur. Demikian juga saudara-saudara kita Muslim yang berada di negara-negara Barat juga mengalami hal yang sama. Negara Barat yang mengklaim sebagai negara demokrasi, negara ham, yang menekankan pada kebebasan beragama, justru telah mempertontonkan kedustaan mereka, justru telah menontonkan, mempertontonkan kebohongan mereka. Prancis mengeluarkan berencana untuk mengeluarkan rancangan undang-undang yang mereka sebut dengan undang rancangan undang-undang anti separatisme. Apa yang mereka maksud dengan rancangan undang-undang anti separatisme ini? Umat Islam. Mereka inginkan umat Islam itu berislam dengan pemahaman Islam yang dikehendaki Barat. Yaitu pemahaman Islam yang mereka sebut moderat. Pemahaman Islam moderat yang harus dibaca adalah pemahaman Islam yang tidak menentang nilai-nilai liberal Barat. Bahkan membenarkan mengadopsi nilai-nilai liberal Barat, pemahaman Islam yang membiarkan penjajahan terhadap negeri-negeri Islam ini, yang mereka maksud dengan Islam yang moderat, yang bisa diterima oleh mereka, bahkan untuk melaksanakan ajaran Islam mereka, kaum muslimah di sana, untuk memakai. Cadar saja memakai hijab itu dilarang atas nama perang melawan radikalisme. Itulah yang dialami umat Islam dari berbagai kawasan dunia, termasuk negeri kita Indonesia yang kita mayoritas di sini. Tapi belakangan ini, di bawah rezim yang... Beberapa pihak mengatakan rezim sekuler radikal. Sebenarnya sejak lama rezim kita ini adalah rezim sekuler, tapi sekarang ini rezim sekuler radikal yang menggunakan isu radikalisme untuk menyerang Islam. Untuk menyerang ajaran-ajaran Islam yang mulia. Atas nama perang melawan radikalisme, penceramah-penceramah yang dianggap berseberangan dengan rezim dikriminalkan, dicoret. Bahkan pencamah-penceramah yang dikenal moderat, yang dikenal jarang sekali mengkritik pemerintah, ya. Juga dilarang. Ini ini terjadi di negeri yang mayoritas Islam. Umat Islam diadu domba. Seperti yang menjadi rekomendasi dari REN Corporation untuk mencegah kebangkitan Islam adu domba apa yang oleh REN Corporation disebut sebagai kelompok fundamentalis diadu domba dengan kelompok tradisionalis itulah yang terjadi di negeri ini ini yang kalau kita lihat di samping kebahagiaan kita di bulan Ramadan namun ini juga menjadi catatan penting yang harus kita perhatikan di dunia Islam saat kita menjalani bulan Ramadan ini. Memperhatikan kaum muslimin ini, memperhatikan bagaimana urusan-urusan umat, memperhatikan apa yang terjadi di tengah-tengah umat, itu adalah sesungguhnya adalah bentuk dari al al-islamiyah. Bentuk persaudaraan Islam dan sesungguhnya saum ini, Ramadan ini, hal yang terpenting juga yang ditanamkan ketika kita saum itu adalah kepedulian, persaudaraan, kaum Muslimin. Bahwa kaum Muslimin itu adalah satu tubuh, kaum Muslimin itu adalah bagikan satu bangunan. Para ulama menjelaskan. Bagaimana pada bulan ini kita didorong untuk memperbanyak sodakoh, sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama saudara-saudara kita dengan rasa lapar yang kita rasakan. Saat kita menjalani saum di siang hari, kita bisa merasakan bagaimana laparnya saudara-saudara kita, di mana mereka itu. Saudara-saudara kita itu bukan hanya lapar ketika di bulan Ramadan. Atau ketika saum di siang hari. Tapi di bulan-bulan yang lain, di hari-hari yang lain juga mereka mengalami hal yang sama. Jadi dengan mengalami rasa lapar sebagaimana rasa lapar yang dialami oleh saudara-saudara kita, terdorong seorang muslim itu untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini. Di mana pahalanya sangat besar memberikan buka kepada orang yang saum pahalanya sangat besar sebagaimana pahala orang yang saum tersebut ditutup neraka baginya. Kemudian ada yang bertanya bagaimana kalau mereka tidak memiliki makanan yang cukup untuk memberikan makanan untuk orang yang berbuka bahkan seteguk air pun ya itu pahalanya sangat besar. Jadi hal yang harus kita ingat ketika bulan Ramadan ini sesungguhnya mengajarkan kita tentang persaudaraan kaum muslimin. Karena itulah kita di bulan Ramadan ini harus hirau terhadap apa yang menimpa kaum muslimin di seluruh dunia. Karena sesungguhnya umat Islam ini merupakan ummatun wahidatun, umat yang satu. Rasulullah menggambarkan kita bagikan tubuh yang satu. Kalau satu bagian tubuh sakit, maka bagian tubuh yang lain juga Rasa sakit tidak pernah ketika gigi kita sakit, bibir kita tersenyum. Tidak pernah ketika ada yang luka di tubuh kita, terinfeksi virus, misalkan tubuh kita menjadi sehat. Tidak pasti tubuh kita yang lain itu akan meriang panas dingin. Itulah hakikat satu tubuh, dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Jadi Ketika saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar, di Bangladesh, demikian juga di tempat-tempat yang lain, merasa sakit, kita pun seharusnya merasa sakit. Pemirsa, Sultan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu pada bulan Ramadan ini, kepedulian kita terhadap... Saudara-saudara kita di kawasan-kawasan dunia yang lain itu harus semakin tumbuh. Karena sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu. Ketika kita berdoa misalkan Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat. Allahummaghfir lil mu'minina wal mu'minat. Kita kan berdoa terhadap kaum muslimin, berdoa terhadap orang-orang mukmin. Jangan kita bayangkan orang-orang mukmin itu adalah saudara-saudara kita saja atau sebangsa saja. Yang disebut orang mukmin itu artinya apa? Seluruh kaum muslimin yang ada di dunia, sesungguhnya kita mendoakan mereka. Jadi, perasaan seperti itu harus ada. Ketika kita berdoa, "Allahumma lil Muslimina wal muslimat artinya kita sedang memikirkan, memohon ampun untuk saudara-saudara kita di tempat-tempat yang lain juga. Ini yang kesadaran ini yang harus ada ketika di bulan Ramadan. Kesadaran al-ukhuwah Al islamiyah Kemudian muncul pertanyaan. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa penderitaan kaum muslimin seolah-olah tidak berhenti dari Ramadan ke Ramadan? Jawabannya adalah kita, umat Islam, telah kehilangan Al-Junnah, perisai yang melindungi umat Islam. Jadi, kalau kita lihat saum ini, sesungguhnya adalah merupakan junnah. Dalam hadis disebutkan, "asya As mu junnah, asya As mu junnatun." Jadi, saum ini adalah perisai. Ya. Puasa ini adalah perisai. Yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Di mana dengan perisai ini seorang hamba akan membentengi dirinya dari api neraka. Itulah gunanya perisai. Membentengi diri. Membentengi diri di dunia dengan saum ini kita membentengi diri kita di dunia. Untuk apa? Dengan saum ini kita berlindung dari perbuatan maksiat. Dengan saum ini kita memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan saum ini kita menghindar dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saum sebagai perisai. Namun kita jangan juga lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan kata junnah terkait dengan imam. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal imamu junnah. Innamal imamu junnatun. yuqatalu min waraihi sesungguhnya al-imam yakni al-khalifah bermakna wahid adalah perisai junnah yuqatalu min waraihi wa di mana orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung dari musuh dengan kekuasaan yang dimiliki oleh khalifah itu Nah inilah yang hilang di tengah kita. Kalau dengan saum kita melindungi diri kita, pribadi kita dari berbuat maksiat. Demikian juga di neraka nanti akan pahala-pahala dari saum kita akan melindungi kita di hari akhir nanti dari api neraka. Nah, al-imam yaitu khalifah akan melindungi bukan hanya pribadi kita tapi melindungi umat ini. Itu yang tidak ada saat sekarang ini. yaitu al-khalifah yang menjadi perisai umat yang melindungi umat melindungi nyawa kaum muslimin melindungi kemuliaan kaum muslimin melindungi ajaran Islam melindungi kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menjaga dan melindungi kehormatan wanita-wanita muslimah ini yang hilang sekarang, maka lihatlah yang terjadi ketika khalifah ini tidak ada, junnah berupa al-Imam ini tidak ada, yang kaum muslimin berlindung kepadanya, nyawa umat Islam demikian rendahnya di mata orang-orang kafir, dengan gampang mereka membombardir negeri-negeri Islam. Mereka tidak peduli ratusan ribu orang terbunuh, mereka tidak peduli. Mereka juga mendukung rezim-rezim represif -rezim di tengah-tengah umat Islam. Yang menindas rakyatnya sendiri, yang telah membunuh rakyatnya sendiri, mereka tidak peduli. Ketika Muslim Rohingya mengalami penderitaan yang luar biasa, mereka tidak peduli. Nah disitulah relevansi kenapa Ketika kita bicara tentang saum di bulan Ramadan ini sebagai junnah kita harus ingat juga ada al yang hilang di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah kaum -tengah muslimin yakni khalifah. Inilah yang yang hilang di tengah-tengah umat Islam pada saat sekarang ini sehingga umat Islam bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Umat Islam bagaikan apa anak ayam yang kehilangan induk. Artinya tidak ada yang kemudian melindungi menjaga umat Islam. Karena sesungguhnya fungsi imam itu adalah sebagai pengatur, pengurus, pelindung al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an raiyati. Imam itu adalah pengurus, pengatur bagaikan penggembala Lihatlah bagaimana penggembala itu tidak menginginkan tentunya hewan gembalaannya tersesat, tidak menginginkan hewan gembalaannya terbunuh, tidak menginginkan hewan gembalaannya mati, tidak terlindungi. Seharusnya imam itu begitu. Inilah yang hilang di tengah-tengah umat Islam, yaitu al-junnah yakni khalifah yang melindungi umat sehingga dunia Islam, ketika menghadapi Ramadan ini, masih mengalami hal-hal yang menyedihkan tadi. Inilah yang juga harus kita perjuangkan. Di bulan Ramadan ini, kita telah menjadikan saum ini sebagai pelindung kita, sehingga kita terhindar dari maksiat. Namun, kita jangan lupa memperjuangkan perisai di tengah umat ini untuk melindungi umat ini. Dari kerakusan, dari kebencian, dari kejahatan musuh-musuh Islam yang tidak menginginkan umat Islam ini bangkit, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengisi bulan Ramadan kita ini dengan amalan-amalan wajib, memperbanyak amalan-amalan sunnah, termasuk berdakwah memperjuangkan kembalinya khilafah alamin haji nubuah sehingga umat ini memiliki perisai sehingga kita berharap pada saum ramadan tahun ini atau tahun depan apa yang terjadi di tengah umat Islam berupa penderitaan penderitaan demi penderitaan demi penderitaan itu terhenti karena umat ini sudah memiliki perisainya. Semoga semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.